Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan MTGW, Mari Teguh Golden Ways. Mungkin permasalahan dari Pak Vicky ataupun Ibu Herlina sesuai dengan permasalahan Anda, sehingga Anda benar-benar menyimak apa yang akan disimpulkan oleh Pak Mario. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bicara mengenai keinginan Ibu Lina yang bisa mendapatkan tiga-tiganya dengan keberhasilan. Kalau itu bisa, sepertinya sempurna sekali keadaannya, Pak. Tapi apakah, berapa besar kemungkinannya? Prosentasenya bagaimana? Super sekali, Mas Ibram. Yuk, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, suami kedua juga dengarkan ini ya. Yuk kita lihat memesnya. Kehidupan ini memang tidak akan seutuhnya sempurna. Tapi sikap baik Anda bisa menjadikannya terbaik dari yang bisa Anda hidupi. Dan itu sudah sempurna. Terbaik dari yang bisa Anda hidupi. Dengarkan ini sederhana. Orang yang malas hidup dalam kehidupan yang sebetulnya bisa lebih baik kalau dia rajin. Orang-orang ini seharusnya bisa hidup dalam kehidupan yang lebih baik, tapi sedang menghidupi kehidupan kelas 2, KW. Nah, Ibu, saya mau tanya. Ini tadi, suami, rumah, anak. Oke, ini satu kelompok. Oke, kemudian yang kedua, pekerjaan. Kan Ibu bekerja ya? Good. Yang satu lagi, kuliah. Mohon maaf saya bertanya umur. Ibu umurnya berapa sekarang? 27 tahun. 27 tahun. Jadi menikah umur 20. Beri saya bobot. Ini suami, pekerjaan dan rumah, kuliah tidak mungkin bobotnya sama. Oke, kuliah berapa persen? Dari 0 sampai 100 berapa? 30. Pekerjaan? 30. Mic-nya? Suami, rumah, dan anak? 40. Menaruh suami prosentasenya tidak 100 itu sudah salah. Karena suami itu 100, segala sesuatu di dalam 100 itu. Kalau Anda jadi suaminya, Ibu Lina itu berapa persen? 100% Pak, bagi segalanya. Oh. Itu loh Ibu, that's the flaw. Itu kesalahan yang tidak kita lihat. Kesalahan sikap seperti ini Ibu. Ini loh yang membuat suami bilang, kalau seandainya suami selama ini memperlakukan Anda 100, bukan dia kecewa sekali. Mohon maaf Ibu, kadang-kadang harus ada rude awakening, dibangunkan dengan kasar. Karena mungkin nasihat yang sangat logis, sangat lembut, tidak bisa dimengerti. Jadi ini Ibu ditunjukkan bahwa semua orang di ruangan ini melihat Ibu telah menyepelekan suami. Apa kesimpulan Ibu? Meskipun dalam segala padatnya aktivitas saya, tapi setidaknya langkah saya dari rumah itu sudah mendapat restu izin dari suami. Dan saya juga setidaknya saya juga lebih memperhatikan dia, meskipun kita lewat SMS apa BBM. Jadi dia perhatiannya lewat SMS. Oke, kita bisa mengerti, kita tidak boleh ngejudge istilah anak muda. Kita tidak boleh ngejudge, oke? Kita hanya menyampaikan bahwa yang lazim, yaitu yang diharapkan oleh orang di ruangan ini dan oleh statistik secara umum, adalah bahwa Anda memperlakukan suami sebagai fokus dari perhatian Anda. Jadi, saya mohon izin untuk bilang, itu nggak baik. Yuk tegas. Kesimpulan Anda? Saya harus tegas, Pak, terhadap terutama harga diri dan orang tua saya. Tapi tidak mengabaikan untuk menghormati mereka. Super sekali. Nasihat Anda Ibu, untuk Ibu Lina? Kehidupan adalah pilihan. Itu adalah kehidupan. Dan pilihan itu harus ada yang dikorbankan. Setiap pilihan ada baik dan ada buruknya. Kita harus memilih yang mana yang lebih baik untuk kita. Tapi Tuhan juga punya jalan untuk kita. Super sekali. Nasihat Anda untuk Pak Vicky. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Sekerasnya orang tua itu intinya gak mungkin, pastinya ada sayang kepada anak. Gak mungkin mereka bersikap seperti itu karena untuk kasih sayangnya di beliau kepada Anda. Super sekali, kita berikan tepuk tangan. So ini mikrofonnya. Nasihat sebagai suami terakhir.
Nasihat sebagai suami terakhir, nasihat terakhir. Nasihat saya untuk istriku, mari kita rajut lagi dari awal, kita minta restu kepada orang tua, mudah-mudahan dari restu orang tua kita mendapatkan anak. Amin. Anda lebih membutuhkan uang atau perhatian dari? Perhatian, Pak. Perhatian. Anda perhatian apa yang Anda inginkan? Tiap malam pulang kerja, istri ada di rumah, menyambutnya gitu, Pak. Menyambut dengan ramah. Dengan... Betul, Pak. Good. Suamiku, ayo kita langsung gitu. Ayo kita apa? Langsung makan, Pak. Makan. Baik, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana dan terus saksikan kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Itu sebabnya menasehati itu susah. Karena orang bisa melihat keburukan sebagai kebaikan. Kapan orang itu berubah? Saat ada hidayah.